Puluhan rumah di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara terendam banjir Jumat 23 Juli 2016. Dari pantauan Expos Kaltim, air mulai naik pada pukul 16 sore hari. Puncaknya terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ketinggian air mulai bervariasi dari 10 cm hingga 30 cm. Akibatnya, puluhan rumah terendam banjir serta akses jalan terhalang oleh genangan air. Tanggul yang berada di pesisir Kali Imam Bonjol setara dengan pemukiman warga sehingga apabila air itu meluap, otomatis pemukiman warga akan terkena banjir. Selain itu, tumpukan sampah juga menjadi penyebabnya. Meski begitu, sebagian warga sudah sempat diberitahukan sehingga barang-barang berharga terselamatkan. Demikian Expos Kaltim melaporkan.